Unggah trailer Diva. Natasha Wilona kaget dikira lakukan adegan ciuman. Natasha Wilona kembali hadir dengan series terbaru berjudul Diva. Melalui akun Instagram pribadinya, Natasha mengunggah trailer dari series Diva. Para penggemar Natasha pun tidak sabar melihat idolanya beradu akting dengan aktor lainnya. Akan tetapi ada salah satu adegan dalam trailer yang mencuri perhatian netizen. Seorang netizen terkejut lantaran mengira perempuan yang melakukan adegan ciuman adalah Natasha Wilona. Siapa tuh yang ciuman? Willow apa BKN? Soalnya Willow kan pernah bilang close shooting dia GK mau adegan-adegan ciuman. Ujar seorang netizen. Tak ayal komentar tersebut mendapat berbagai macam reaksi dari netizen. Mereka membantah jika perempuan tersebut bukan Natasha akan tetapi Gabriela Desta. Seperti diketahui, Gabriela memerankan karakter bernama Alin yang merupakan sahabat diva, Natasha Wilona. Sedangkan cowok yang melakukan adegan ciuman dengan Gabriela adalah Emeraldi Tan. Kecewa, seakan ingin menjawab kesalahpaham. Natasha Wilona kembali mengunggah ulang video trailer yang memperlihatkan adegan ciuman Gabriela dan Emeraldi. Dalam adegan tersebut, Wilona tampak memergoki keduanya sedang berciuman di tempat umum. Kehidupan diva yang glamor memang penuh drama, mulai dari dikhianati sahabat sendiri, diteror orang-orang misterius bertopeng, hingga cinta segitiga antara diva. @NatashaWilona12 Zain @Jourdi.Pranata dan Giring @ChrisGianabah. Tulis Natasha Wilona.